Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun Lombok Update edisi 18 Mei 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik dan aktual dari bumi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Tribun Lombok Update selengkapnya. Berita pertama Tribuners, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng perguruan tinggi dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang di NTB. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hajah Siti Rohmi Jalilah menekankan, penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan kerjasama semua pihak. Harus dilakukan secara komprehensif. Rohmi menekankan, pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini punya tugas pokok mengawal regulasi, akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan dibutuhkan bantuan semua pihak. Menurut Wakil Gubernur NTB, salah satu akar persoalan TPPO dan pernikahan usia anak, yakni kurangnya edukasi masyarakat, kebanyakan korban merupakan warga yang tinggal di dusun dan kurang berpendidikan. Karena itu, program yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB saat ini yakni meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui posyandu berbasis dusun. Rohmi menyebut, 7.600 lebih posyandu di NTB sudah bisa dijadikan pusat edukasi berbasis dusun, sehingga ini akan lebih memasifkan proses edukasi. Dia berharap, dengan semakin banyaknya masyarakat teredukasi, ke depan akan dapat mencegah terjadinya TPPO dan pernikahan usia anak. Kita berlanjut ke kabar presean bertajuk Perang Bintang di Kota Mataram. Para pepadu presean di Pulau Lombok beradu ketangkasan dalam event presean bertajuk Perang Bintang di Taman Mayura, Kota Mataram. Ajang presean ini berlangsung seru dan menarik sejak hari pertama digelar. Ratusan warga datang menyaksikan aksi para pepadu andalan mereka. Pertarungan presean Perang Bintang Mayura Jilid 1 di Taman Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selasa 16 Mei 2022 diwarnai hujan. Drama basah-basahan ini tidak mengurangi semangat warga untuk menonton, terlebih hari itu banyak pepadu ternama yang bertarung. Salah satunya pertarungan Arya Kamandanu versus Burik Gegenteng. Pertarungan dua pepadu ini menjadi big match dalam partai ini. Keduanya merupakan pepadu yang populer di kalangan penggemar presean. Seperti diungkapkan Andi, 33 tahun, salah satu penonton yang rela basah-basahan diguyur hujan untuk menyaksikan dua pepadu tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan Bayu, penonton lainnya yang rela basah-basahan untuk menonton. Dia sempat berteduh sebelum pertandingan Arya Kamandanu, tetapi begitu mendengar sang pepadu dipanggil dari pengeras suara, dia pun rela hujan-hujanan bersama penonton lainnya. Presean antara Arya Kamandanu melawan Burik Gegenteng pun berjalan sangat sengit. Pukulan demi pukulan senjata rotan dilayangkan kedua pepadu. Arya Kamandanu beberapa kali menghantam bagian badan Burik Gegenteng, bahkan penjalin Burik Gegenteng sempat terlepas di hujam Arya Kamandanu. Di sela-sela jeda pertarungan yang tak berimbang itu, beberapa penonton hingga anak-anak yang melakukan aksi patungan atau saweran. Pertandingan hanya berlangsung dua ronde saja. Burik Gegenteng harus mengakui keunggulan Arya Kamandanu. Burik Gegenteng kalah karena tidak mampu mengimbangi kecepatan-kecepatan serta konsentrasi pukulan Arya Kamandanu. Pertarungan pun diakhiri dengan jabat tangan dan pelukan antar pepadu. Hal itu sebagai simbol perdamaian. Sebagai partai akhir, pertandingan hari ini akan dipenuhi bintang-bintang pepadu. Berikutnya kita beralih ke kabar seputar Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram berencana mengadakan road sweeper atau kendaraan penyapu jalan untuk membersihkan jalan-jalan protokol di Kota Mataram. Rencana ini tidak membuat para petugas kebersihan keberatan. Mereka yakin tidak semua hal bisa dikerjakan dengan mesin.
Petugas kebersihan kota tidak mempersoalkan pengadaan road sweeper atau kendaraan penyapu jalan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Haji Kemal Islam, road sweeper akan tiba di Kota Mataram pertengahan Juni 2022. Terkait rencana itu, petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan jalan mengaku tidak merasa resah dengan kehadiran mesin pembersih itu. Sarah, 37 tahun, salah seorang petugas kebersihan di Jalan Pejanggi mengaku tidak masalah ada road sweeper, bahkan menurutnya itu lebih bagus. Meski kehadiran alat itu akan mengurangi fungsi petugas kebersihan, menurut Sarah tidak semuanya bisa dibersihkan oleh road sweeper. Intinya, petugas kebersihan kota akan mengikuti aturan yang diperintahkan. Bagian mana saja yang akan disapu petugas kebersihan dan bagian mana yang akan disapu road sweeper. Di tempat yang sama, Konita, 40 tahun, petugas kebersihan asal Pegesangan mengaku belum mengetahui info tentang pengadaan road sweeper. Kalaupun nanti ada road sweeper yang menyapu jalan, itu bukan masalah baginya. Dua perempuan petugas kebersihan yang ditemui tribunlombok.com ini menyapu sepanjang Jalan Pejanggi, Kota Mataram. Mulai dari Simpang 4 Bundaran Bank Indonesia menuju Simpang 4 Kantor Wali Kota Mataram. Sejak pagi buta, mereka menyapu jalan raya dari sampah yang berserakan. Berkat kerja keras mereka setiap pagi, jalan-jalan protokol di Kota Mataram menjadi bersih. Demikian Tribun Lombok Update hari ini. Update terus informasi Anda hanya di channel tribunlombok.com.